Bener-bener gara-gara rebutan data memang kayak gitu di menurut ah ngepak anjir. Master parah anjay deh satu jadi Metal Greymon. Mana ada. Kenapa nggak harus suka Haris karena dia adalah game master, mana ada anjir. Tapi sekarang aja sendiri bikin jalan sendiri. Anjir kan jadi nabrak. Saya gue fokus dulu ya. Ini progres itu udah berapa pak? Kayak dikit. Baru 25-an. Harusnya udah lawan si Dramon sih nih. Sukanya set juga kayak Zoro. Apalagi yang di MT Infinity anjir. Yang tempatnya sama semua. Di gue kadang suka batuk. Dia mah nggak pernah pakai GPS ngarang sendiri, dia nyasar pada bingung sendiri. Emang harus begitu. Game explore tuh harus mencoba dulu. Pantas ya orang suka mancing ya, seru anjir. Nunggunya mainan makanya gue males sih nunggu. Aduh anjir nggak bisa di save state, nggak bisa di save state lagi kalau yang real anjir. Kecuali ikannya pada puasa, nah itu ngantuk tapi kalau relevan emang. Tapi kan ada tuh game yang mancing tuh, yang fishing simulator. Tas anjir kalau diputus terputus tumben nih kan kesana mulu si Dramon nih gak mau ke bawah anjir agak galak nih yang terakhir nih. Anjir, soalnya teman gue tukang tambak ikan, dia sengaja ngasih makan dulu. Pancingan kayak bertarung lawan Digi Mega. Level 4 cukup besar level yoi. Putus lagi. Tas. Randomnya itu terlalu parah anjir. Terus selama mobilnya udah bolong berapa kali dipancing terus kagak tahu anjir. Pancing rilis anjir. Baru kali ini kalau main Digimon bukannya lebih banyak berantemnya lebih banyak mancingnya anjir. Orang mah main Digimon banyak berantem ya kan. Ini kebanyakan mancing yang mau jualan anjir. Digimon Fishing World. Tapi kalau ada bagus sih. Kita coba tarung di Hercules Kabuto Roman 2, gue belum pernah nyoba. Kayaknya belum pernah, kayaknya belum bisa juga deh, kayaknya. Thank you bro. Gue pengen narik kalau kuning tuh ngeri anjir. Tuh, ketarik sedikit tuh kuning langsung copot anjir. Bener kan tarung di Hercules ada dua syarat, satu harus tanggal 15, dua harus di pensek ya nggak bisa lah berarti. Permintaan macam apa itu kalau melawan Hercules dia gabung terus dapat FOD ya. Ya
Kayaknya ini nggak bisa ditangkap deh. Anjir, ini ngulang berapa kali nih? Gak tahu ini anjir. Mentang-mentang dapat giga freeze nih, kayak emang pasti dapat giga freeze nih. Biasanya sih kalau yang susah-susah gini dapetnya bagus sih. Biasanya gitu. Bang, ini bisa ya jadi aku putremon soalnya di zaman Gears atau kita evolution yang nggak bisa dipakai, nggak bisa. Apa ya? Cheers, macam caranya? Aku bisa, cowok. Tahunya dapat aku magic lagi. Kalau dapat aku magic lagi sih, mumbuh sih gue. Macam caranya? Wah, susah ini coy. Agak lain yang ini nih. Greget anjir, susah anjir ini bar. Gak kayak mancing di MHW anjir. Kabut tapi nggak nambah persenan. Tadi mengudara sampai capek. Nggak tahu, mungkin harus gue lepas dulu kali. Kalau nggak randomnya lagi belum pas, tuh kan, tuh tuh. Si anjir copot di situ. Ah, anjir, telat stat-nya copot. Anjir, anjir. Kagak bisa ini, cok. Anjir, ada dramanya, suwe, suwe. Gue kayaknya main gak pernah gak drama dah anjir. Asap tuh hilang karena gue step di ujung tadi. Gue kiranya kan bakal ketangkep kan. Jadi gue step-step aja di situ. Anjir ini gue main Digimon paling banyak mancingnya ini nih asli. Seumur umur gue main Digimon lebih banyak side questnya tuh ini anjir. Gak usah save state tuh makin parah anjir. Dikit lagi tuh padahal. Tadi sih gue udah dapet bar 2 kali. Bener bener gue ganti sirloin ya anjir sini. Kalau lewat lagi nggak dicokot. Kalau mau dapat nggak usah. Cir gue dibohongin aja kagak naik-naik ke atas lanjut itu. Wah, kayak gini anjir. Anjir gue mau save state tapi ngeri anjir. Udah amat gue save state cok anjir. Gue males pulang dari jauh. Aja kayak saya gitu loh.
Itu udah gue save state anjir. Tapi ikannya yang kagak mau kesini, dia maunya ke sono kan, bisa nih. Anjir gitu doang, ah sok banget kampret. Gitu loh easy gitu. Nah, dapat 3 fris. Ah, Feli. Emang yang susah tuh pasti dapetnya yang bagus. Kampret. Es Needle sama Giga Freeze? Oh, Es Needle ya, pasangan. Kan GG, yoi. Anjir, padahal Giga Freeze cuma nyembur embun doang, yoi. Lanjutin bang, sampai dapat S1. Nah, kita test drive, bro. Maaf telat mas, santuy. Oh, dia mau dapet title Dragon Fishing, yoi, kayaknya. Makan, kan, kan. Kan, kan, kalah nih udah nih. Oh iya anjir lebih cepetan S Needle. Banyak satu lagi dapat S1. Ogah. Dembu coy. Ini kalah casting speed anjir. Tapi sekali kena mau dia anjir. Nyembur SK Kukas, dapet kagak tuh? Dapet, dapet. Tapi nggak worth, menurut gue lebih bagusan S Needle asli. Gak tau kenapa gue nggak suka aja anjir. Iya anjir. Pokoknya bagusan, bagusan Giga Freeze. Castingnya lama anjir. I can speed sama brand bang. Udah. Iya kayaknya lama. Tuh. Ini langsung cocok anjir. Buka Giga Freeze nya tuh. Tapi gue gak tau Megalospark bisa gak di learning sama si Mega Cedramon. Jauh. Emang. Jauh kan. Cepetan ini kan. Untung tadi dapet. Udah sih, mendingan nih gue langsung kelarin ini sih. Coba cek, saya gue cek. Kayaknya harus maju satu kali lagi sih. Apalagi yang mau dipancing anjir. Nidilis lebih cepet tapi damage lebih imut. Kelarin dulu, oke okay. Giga Freeze itu listrik ya? Listrik bisa deh kayak. Listrik itu apa sih? Fire, Battle, Air, Earth, Ice, Mag, Field. Listrik apa? Gak ada dia, gak ada support listrik. Ah, ini air. Air bukan udara. Kok listrik sih? Oh udah, Megalospark berarti apa? Petir itu petir-petir bang. Oh, Megalo lawan kuda di gear. Oke, nanti kita kesana ya. Lawan kuda dulu. Anjir capek-capek mancing skillnya ampas. Thunder Jarvis dari siapa? Hantu Dimension. Dia castingnya cepet gak? Masalahnya kita nyari casting cepet nih buat lawan Garurumon. Hantu Dimension lawan Bakemon pakai topi bang. Eh kagak bisa lah kan gue data anjir bukan virus. Di dalam mansion kan?
Oh, di luar ada. Ya udah, gue ke Gear Savana dulu deh, kan ini kan sekalian lewat. Lawan, anjir baru makan lo tadi lo dia lo. Kayaknya Vademon, anjir dicocol gua. Ntar guys, gua sampai jualan. Speed kayak Giga Freeze, tapi chance value sama lebih gede. Kalau kayak Giga Freeze nggak worth it menurut gue ya. Gak selama Giga. Ah udah, nanti kita koleksi aja lah. Tuh ini cepet banget tuh anjir. Lanjut terus nggak selevel lah, demi 400-an. Oh dia gede. Sinmawan, Pidomon, Bakemon, Megalospark. Oke, Megalospark dulu deh. Megalospark kan bagus, gue pernah nyoba coba dulu. Megalospark soalnya cepet castingnya. Adalah malah kesentuh sesuai. HP-nya bocor kalau tanya terus. Gak apa-apa, nanti gue restocknya berarti yang medium. Baik. Good bang, tanya jatuh minimal kalau udah keluar percikan di hit musuh skill tetap masuk. Oke. Okay. Jeleknya ini nih, Ice Needle nih. Kalau musuhnya demen lari. Tapi murah emperet, ya itu. Gue demennya itu. Ingat gue nih Vademon dah. Kalau mau aman sih SD itu lah sama Megalo. Iya itu makanya gue mau Megalo. Tatan Justice gue cek. Worth it atau enggak ya kan. Kalau worth it ya. Worth it bang, dan makanya nggak ngotak soalnya sama chance penalis tinggi. Kok masih belum penuh ya? Gue harus kemana ya? Aja itu skill air end game. Oh, oke. Gue kesini anjir. Tinggal nunggu besok baru balik lagi baru muncul itu. Oke. Moga spot stand justice bisa belajar di Pokemon sama Pokemon topi lah. Kalau gitu gue kesana aja langsung lagi. Siang. Kok gue salah jalan ya? Thunder nggak ada juga. Oh bener. Anjir gue tidurnya nggak ada halak. Tahun Pokemon sih sekalian. Oke. Berarti gue ke Pokemon aja nih.
Ntar gue cek dulu deh. Tanggung udah di Gear Savana. Ini kan kuda yang ini kan? Megalas Park. Berarti gue defend dulu ya. Kelamaan aja pelari. Tadi kayak udah keluar ya. Si Dramon mana bisa mengospak, buang-buang waktu aja. Ini bukan si Dramon. Gak ada bang skillnya, oh gak ada. Pengsamaan juga sama, nggak bisa mega uspak. Jadi bisa petok nggak nih? Menarik nih perdebatan malam ini. Udah berarti gue dulu paketan gratis. Enggak, udah lihat Google. Oke, gas tanda justice. Ya, cuma 3. Thunder Justice nggak ada juga. Sampai mati di Gimolus juga gak dapet. Tar, ini urutannya beda nih. Di sini bukan nih. Berarti paling worth ya Giga Freeze. Untuk sekarang ya. Udah gak ada lagi tuh soalnya tuh. Ini yang lurus cuma S doang deh. Berarti S tatu, udah gas. Gas S Devimon. Anjir, gue kena lagi sama TikTok baru terget tadi. Udah amat, selalu latok. Udah gas, kita ke S, ke ini aja, Friesland. Sebentar. Gue perlu ke Leomon dulu gak? Lah, malah ketemu gini ya, anjir. Kekuatan Thundernya Hurricane, Spinning Shot, sama Confuse Strap. Bantu tetap gas, ada yang report ini. Oh ya, nggak ada, nggak bisa di Thunder. Aman. Udah mau masih drama yang misalnya gue? Belum. Nanti gue mau kesana abis itu. Gak ada yang bagus sih ini. Santai ya, santai. S1 tuh Snow Agumon, SDP sama Guru Rumpun. Oke. Nah, baru sudah muncul ada skill Aura Freeze. Wajib save state, bang. Kalau dapat ya. Smart Recovery, 200 bits portable potty. Mahal banget. Selain dari Waru nggak ada Aurora Freeze. Ntar gue mau cek Leomon dah. Terus Garurumon ujung Freezeland. Ya gue mau lawan Garurumon juga soalnya. Lah malah ketemu Patamon kocak. Lama ini, yoi.
aku balik dulu kali ya, langsung ke ini aja ya. Jangan Panji Amon tadi di live sebelah. Rockman di MTMV juga punya Aurora Freeze, jadi paling cepat dapat pas lawan war. Oh betul betul. Panjaman pakai jenis atau cheat? Katanya sih pakai cheat. Udah Bioman udah. Ya makannya dapat dari yang mana? Nah di Digimon World yang lo mainin ada Panjiamin sopan. S1 paling dari Gnomon. Oke, berarti gue pulang ke Freezeland sekalian ngelarin kan? Hanya pun aku setelah Leomon mengerut. Yang putih kan? Apa beda sih? Oh, ada lah tuh cat Leomon. Oke. Oh, dark Leomon. Apa gue buka Triton dulu ya buat jaga-jaga nanti? Maksudnya versi gamenya bisa beda gitu. Harusnya beda, ada yang beda. Ada yang Amerika, ada yang Eropa. Tapi kan gue gak tahu tuh. Segit gue sih sini ada Otamamon dah. Gak ada ya. Gue bisa sama, gue juga yang WC nih. Kiri bang, oh iya salah. Lawan capung dapat jurus bang, apa tuh? Waduh. Turikan. Mau coba kah dapat turikan? Bukan, ini bukan Cedramon, ini Mega. Ada peringatan level ini sudah direkam semua. Gak tau, gak jelas. Udah dua kali gue kayak gitu. Padahal Panjaman bukan ultimate Leomon, cuma KW. Makanya gue juga bingung. Ayo tap-tap guys, biar hilang. Emang ngaruh ya di tap-tap? Marah bang kalau banyak. Oh baru tahu gua. Dari capung ini dapat wine cutter, dari capung coklat dapat turikan. Tadi ku dari capung jantan dapat dua cap kan. Dari gua bang tuh kan anak. Gua blok anjir. Beda-beda nih. Yang gak duit. Udah gua cobain ya. Mental Gamon udah jadi telur bang. Udah almarhum. Udah Kota Mamon dulu. Kota Mamon di sini kan. Oh nyari pancingan ya. Atas lagi deh. Oh. Bocor amat ya.
pesona lo. Harusnya sih nggak mandang waktu dah, waktu mama dah, singkat gue dah. Lo tebal banget, boy. Aduh. Ini cukup lah ya. Timnya terasa rocky, oi. Belum ada skill ya begini dah. Gak ada pendapat aja skillnya. Gak bisa, harus gue ganti, cok. Kurang demek kalau nggak pakai Giga Freeze. Kiri apa atas? Chance cuma 17%. Apa tuh? Oh, si skillnya. Emang brand gue kurang. Brand gue cukup kok 400. Kiri, oh sek. Atas mistik. Udah nggak ada lagi. Kok Panjiamon itu Aslomon? Lah emang iya, Aslomon. Yang itu yang putih itu loh. Belum. Ini ada nih kayaknya. Oh belum. Jam berapa ya sore ya? Kayaknya belum ada dah. Aduh, malah dua anjir. Gue lawan sore, sebetulnya sore bener. Biasanya sama-sama. Kalau yang main event kayak gini sama misalnya. Tapi gue waktu itu pagi sih inget gue. Sombong amat. Oh tamon iya pagi bang, subuh-subuh. Yaudah kalau nggak ada lagi apa-apa gue ke Misty Tree aja. Ya mending freeze lane, emang gue mau ngejar status sih. Ini seharusnya bisa buat DW4 ya? Nggak tau, seinget gue cuma buat Digimon 01. Oke, gue jual barang dulu di game sebelah. Apa gue lawan si Dramon dulu? Harusnya kan ini gue dapat Morse Dramon Aurafis wajib berikut. Harusnya ya. Mending ke heal sih lawan Yankut gue anjir. Beda boy. Kalau rest di sini bisa penuh gak sih? Lah. Lah. Kok gak ada si bocahnya, gue mau tidur. Oh bisa deh tetap. Iya, one more substat. Yoi. Bisa tapi mending ke center lah, bang. Oh, ke center langsung penuh. Mending lawan Kur. Beda. Iya, langsung udah bisa. Ntar, gue kelarin dulu deh. Harusnya lawan si Dramon dulu nih. Samperin nama si Dramon. Tiga lima harus udah lawan si Dramon sih. Ini bentar lagi Dramon. Udah Dramon udah gue lawan. Ini harusnya lawan si Dramon.
Oh, berarti belum bisa. Kemarin Greymon lawan Greymon gue seru. Dramon, iya si Dramon itu. Astun dulu bang, nanti si Dramon biar bisa baca jurus aura. Oke. Berarti gue restock dulu ya. Gue pengen ke Penguinmon sih, tapi gue belum punya ikan anjir. Ikan nggak bisa dibeli lagi. Rama main kan gak sih, dia kayaknya tuh gue kelarin di pertama deh. Kan udah dibeli sih kayak di mesin gitu, tapi lupa di mana dan mahal. Kayaknya di Dragon Egg Lake yang atas. Kayaknya sih di situ. Ntar gue udah bisa menjual gak? Medicine gak kepake sih. Berarti gue ke Friesland, Penguin, Penguin baru ke ini Garurumon, kan sore kan tuh, Garurumon sore kan. Gue jadi setar sih. Tapi Garurumon gak kuat, darah gue tipis aja. Terus gue mau juga dapat skill satu-satu aja. Oke. Gue sulit percaya sih sama jadwal los. Tau-tau kemana ya? Udah planning ya kan? True. Ini udah planning nih ya kan? Udah bagus nih. Tau-tau mancing anjir. Beloknya jauh banget. Nggak fix, tapi gue harus beli mic sih biar enak aja, tinggal ngoceh doang, tinggal taro ngoceh ya kan mic. Lah ngebokit lagi. Duit ini belum ada drama nih bang. Udah. Cuman kan gue nggak ada duit. Gue juga mau pakai bidramon, tapi ini gue belum nukerin di game musrom. Gue tahu dapat duit banyak bang. Ini gue mau nukerin di game musrom di Friesland. Jual ikan gede harganya 3.000. Ya masalahnya ikan gedenya harus ditangkap dulu anjir. Itu notif apaan sih? Nggak tahu. Di tempat pantai atas yang ada mesin itu notif ituan, gue disangkain dari recording. Sempet emang nggak jelas. Bener kan kesini kan ya jalan ya. Bukan anjir, mungkin Friesland ke situ. Itu mentok anjir. Oke. Tamu-tamu kan PR banget cuma nangkep buat 3.000 doang.
mendingan nyariin digimu serem lah. Kapan farming duit di Mojamon? Ini gue mau farming. Ih, datanya. Tuh, digimu serem gue udah gue restock 29. Ini lebih cepat daripada lo nangkap ikan. Udah berhasil monokroman, bang. Udah. Aduh, udah. Capung hitam ada hurricane, bang. Oh iya. Gas dulu kali ya. Udah capung hitam, lumayan, anjir. Cari skill baru. Itu capung jantan, anjir. Lo bukan capung hitam. Main game SD pengen nanti yang mau kesitu. Wah anjir, kalau kena combo enak banget. Sakit aja. Lah kan dia belum skill anjir. Ada yang tukar pakai floppy kalau gak salah. Biar pedis menurun gak harus bersumbang. Iya ada juga floppy. Jadi dia beli floppy di markas, ter ditukerin di sono, ter dijual lagi di markas, gitu-gitu aja udah. Gue juga gitu kadang. Dia belum skill, gue udah gue cocol aja. Kalau game segini wajib save state sih bang, supaya hemat resource. Harus ya, tapi gue lebih demen gak save state, betul ya. Biar kayak main di PS aja. Udah ngeluarin belum ya? Udah tuh kayak mau mampus. Anjir gue mau mati dong. Mau ambil skill apa di sandi? Kurekan apa tuh? Anjir. Masuk mati sih. Tapi nggak worth it anjir. Gak dapet anjir skillnya. Berarti nggak bisa di learning nih. 400 mah nggak mungkin nggak nge-learning itu anjir. Ini setengah gue mau nela. Wah si kampret ikutan berantem lagi. Skip bang nanti aja. Anjot sakit. Gue bisa satu ya. Tebel banget gila. Kapan matinya anjir? Badak-badak kan emang. Sini badak-badak. Sih kalau nggak kelar ini sih kocak sih. Mau nyemburnya nggak sempet loh. Ah si antrot. Itu lo susah cok. Lebih enak kan Metal Greymon langsung jeduk-jeduk kayak gitu. Anjir dia Sneedle balik sama dia. Anjir awet cok ini berantem aja.
mati kau berdua. Aduh, nggak area ternyata. Oh, keren sih gila area. Tiga skill udah dipakai gue, nggak ada start. Hai. Hai, emang nggak ada dah. Tapi ada S yang tadi tuh yang area. Tapi kayak itu gue udah punya dah. Iya winter kan, gue udah punya winter. Kau tuh bang, tuh oke, thank you udah mampir. Kau tuh dari champion apa bang? Kalau ini dari Kue Lamun. Pas banget sih anjir. Bobat ini soalnya. Skillnya sama ya? Anjir sakit banget coy. Nah itu dia start, tadi ya satu. Jangan-jangan adikah kamu bisa jadi cancel. S1 yang mana sih? Oh yang itu tuh ya? Oh. Sakit coy. Gak apa, gak apa, gak usah save. Gue butuh duit ya soalnya. Tinggal gue lawan lagi. Kan dekat kan sini doang. One by one juga soalnya seru. Gue satu nih ada yang remake-nya bang. Ada. Tapi fan mat gak bagus. Sama aja, sama-sama ngeluarin skill. Tapi ini bagus sih, chance paralysisnya lebih gede aja ini. Sekali kena langsung OE anjir. Dari mana skill yang kita status? Dari si Dramon. Iya harus pakai, emang harus pakai Giga Freeze ya. Lumayan 700 modal beli potion nanti.
bisa dipelajarin kan S1 kan? Saya dapat hasil. Emang gitu chance. Ada chance dia nyari skill tuh. Kalau langsung dapat. Kalau gue masuknya aja bar buat apa nih? Buat nyari duit. Wah, kena stun itu tuh yang banyak tuh. Ngadu anjir. Ah, udah nggak ada lagi gue. Di gue main di game pun nggak ngerti mainnya asal ribut. Sama gue juga dulu main asal ribut bar. Baru habis duluan apa MP-nya ya. Bang, bisa-bisa nih. Nah ini gue masalahnya nggak tahu ini bisa dilerin apa enggak. Itu udah berkali-kali soalnya. Gak apa-apa kalau emang habis, nanti gue restock lagi MP. Sekalian nyari duit doang. Ini les sih. Abis itu gue balik. Kalau gak dapet gue save state. Soalnya udah cukup 3000-an. Kan jadi medium MP lumayan sama sama medium HP juga lumayan. Oh, pantas. Gak usah dapet nih ya. Anjir, gak kena dong. Kayaknya emang speednya kurang kenceng deh gue deh. Dan bilang giliran gue self start dapet. Gak lucu anjir. Kayaknya emang gak bisa deh. Thank you.
pesawat bang pasti dapat, memang memang pesawat kayak orang. Mungkin emang harus sabar kayak. Sikat ya. Gue udah ngeluarin dua kali tuh ya. Udah gak bisa juga gue dev lagi sampai ikut tiga kali baru gue ulti. Lo kan gak dapet kan. Efeknya enggak kalau singgul seperti gede, nggak tahu juga sih, tapi mungkin sih, mungkin. Aduh, tuh ada darah lagi. Aku coba ulti dulu ya. Posisi dapat ya, udah ngeluarin berapa kali tuh, 5 kali anjir. Buset, masih belum juga. Tergantung brand. Nah itu, tapi 400 menurut gue mah udah OP anjir. 400 itu udah termasuk tinggi anjir brandnya. Cendernya 17%, pantas. Gak bisa, gak dapet. Bisa bang, terus saya dapetin skill Digi Dimension dari Giromon sampai 30 kali lebih baru dapet, pantas. Gue main cepet aja ya. Coba 10 kali gitu gue langsung ngecek aja dapet atau enggak. Lewat lagi, dapet tetep gak lewat lagi. Ini dua kali ya. Sepuluh kali lah, pak. Tiga kali. Empat kali. Gak dapet loh. Gak yakin gue. Ini lima kali. Justru nasi 6 dan 1 tambahkan ya. 7 kali, berapa nih tadi? 5 kali ya. Makanya gue agak bingung apa karena brandnya kurang atau gimana. Tuh 7 kali aja masih nggak dapet. 8.